Station tanya Dato, apa khabar? Kami sambut dengan kompak dekat studio ni walaupun tak ada. Sebenarnya ini yang dinantikan dan kami di era rasa bangga sebab kami antara radio yang awal dapat menemui juara seluruh England. Okey, hari ini Datuk. Nah, kami dekat sini sebenarnya bukan apa, kami mahukan Datuk kongsi dengan pendengar-pendengar era tentang tips-tips kejayaan. Okey, Datuk ya. Datuk ni muda je sebenarnya ya. Nama saya pun sama. Sangat berbeza ya. Datuk sihat ada Datuk? Sihat. Alhamdulillah. Keluarga semua okey Datuk ya. Oh, Datuk apa khabar? Okeylah, jom kita nak mulakan Rio Pagi Era dan tentu ini merupakan sejarah buat Era dan sejarah buat saya sendiri. Kita mulakan dan kita akan tengok perlawanan badminton. Nampak dah sedia dah. Di antara saya dan juga Datuk Lee Chong Wei. Salam pasti deh. Ya, kami ingin alu-alukan kedatangan tentunya yang berbahagia Dato' Lee Chong Wei dan yang berbahagia Dato' Mizbul Siddiq ke studio Era. Kami bagi kompang ni Dato' sambut kedatangan Dato'. Terima kasih Dato' Mizbul Siddiq dan Dato' Lee kerana sudi datang. Okey, pagi-pagi ni ini adalah temu janji pertama pagi ni Dato' ya. Dengan kami. Jadi macam mana perasaan Dato' kembali ke tanah air disambut dengan ramai penyokong-penyokong Dato' di airport? Mungkin saya dapat balik Malaysia memang first time lah saya dapat All England Champion. Mungkin terkejut jugalah sampai yang airport banyak orang jemput saya. Dan tentunya Dato' Miss Boon dah tersenyum panjang sebab setiba saja di Kuala Lumpur International Airport, terus pula Perdana Menteri memanggil untuk ucap tahniah. Jadi apa pesanan Perdana Menteri hari itu Dato'? Pesanan simple aja, dia cakap dia, kali ni dia nak Thomas Cup. Wah, itu harapan kita sebenarnya. Tujuannya pagi ini juga adalah untuk kita naikkan semangat Malaysia, satu Malaysia kita, untuk memberi sokongan kepada pasukan badminton negara. Dan hari ini anda boleh telefon kami di 0395433355 untuk anda tanyakan tips-tips untuk berjaya. Banyak tips sebenarnya melalui macam-macam untuk daripada Datuk Bisbun sendiri, Datuk Lee sendiri macam-macam. Awak nak tanya apa Din? Saya nak tanya tip-tip kalau nak kalah. Saya lah. Kan? Saya tak boleh menang lah kalau badminton. Itu kena tanya Lindan ya. Wah. Ini macam tak boleh jadi. Marah Lindan. Okeylah, kalau anda inginkan dengar lagi perbualan kami, pastikan anda telefon kami sebab perbualan yang paling menarik nanti akan kami berikan peluang untuk teka bunyi yang kini bernilai RM5,700. Dan nantikan kemuncak di perbualan ini, kami akan bermain badminton secara komputer ya, permainan komputer Wii. Saya akan bertarung dengan juara seluruh England, Datuk Lee Chong Wei, dalam juara seluruh era selepas ini. Assalamualaikum. Kalau anda baru saja mendengarkan kami, anda tidak ketinggalan kerana kami masih lagi di studio ini ada tetamu istimewa kami, iaitu Datuk Lee Chong Wei dan Datuk Mizbul Siddiq. Terima kasih Datuk berdua kerana sudi datang. Semua dah tahu dah juara seluruh England ini Datuk Lee Chong Wei dan tentunya Datuk Mizbul bersama-sama di sana. Orang kuat kepada Datuk Lee Chong Wei ini dapat menyaksikan apa kejayaan Malaysia menjulang piala seluruh England. Kalau anda terlupa ya, bagi saya dengarkan markah kemenangan Malaysia menjulang juara All England itu. Malaysia! Nampak gaya memang sorakkan je begitu kuat. Tahniah kita ucapkan kepada Datuk Lee Chong Wei. Okey, yang menjerit ramai-ramai itu orang Malaysia ke Datuk dekat England tu? Saya lah. Campur. Ada orang Malaysia, ada orang England. Itu dia. Mereka turut menyokong kegemilangan negara kita. Memang kita tak boleh dapatkan Tagu boleh masuk final. Tapi kita memang tak fikir Tagu main game, tapi kita coach dan saya memang tak bincang dan bergame juga kali ni All England. Tapi kita coach yang buat analyse, tengok dia main game juga, dan Datuk Mizbun akan kasi saya matip lah. Itu dia. Datuk Mizbun pula, apa tips yang Datuk pesankan pada Datuk Lee Chong Wei?
apa yang saya pesan dekat dia, yang pertama jangan respect dia. Pasal banyak pemain-pemain ni apabila sebelum mereka main, dia terlalu respect opponent dia. Jadi kita bangsa yang merendah diri pula, kan. Jadi bila dia tidak ada respect tu, jadi secara tak langsungnya permainan yang ada pada dia tu boleh keluar. Itu dia. Tidak terlalu berjaga-jaga. Kosmis pun mungkin orang cakap dia main training awal kan. Tapi sebelum dulu saya ikut Kosmis pun, itu orang cakap Kosmis pun itu orang gila. Adalah budak-budak kan. Tapi untuk coach dulu, tempat jabatan coach masa dia player, saya pernah dengar dia pukul 12 tengah hari dia pergi jogging pakai jaket. Aduh. Tapi saya tak pernah buat lagi. Belum lagi. Saya pernah buat pagi, bangun 5.30 pagi je. Itu rutinnya. Datuk Mizbu punya rutin pagi macam mana pula? Biasalah memang sebaik-baiknya bapak saya ajar, Datuk Sidi ajar. Kalau boleh, bila matahari belum keluar, itulah kita harus bersiap untuk latihan. Jadi bila dengan lebih awal ni, kepala kita fresh. Badan kita pun segar. Jadi seperti Datuk Lee, dia mula latihan lebih kurang dalam pukul 6.30. Kita start latihan sampai pukul 11. Okey, Datuk Din, apa rahsia pagi awak? Saya bangun pagi, cakwe tiaw, pinggan. Saya agak dah. Sebelum latihan badminton.